main simpan ibadah. Kalau semayang imamnya ubar-ubaran dulu, lari-lari dulu. Soalnya galak-galak jadi imam bib. Soal pernah dengar ceramah bib, kalau maco ayat Quran itu belum benar, belum bagus, artinya hampir tak sah solatnya. Apa kebenar demikian bib? Aku mau manus itu. Dan juga bib yang kedua, kalaupun kami di sikap terjadi bib, memang tak katanya yang fasih dalam imam dalam menuntun solat itu mak mana bib, kira-kira solat kami itu sah apa tak sah. Yang ketiga bib, terakhir lagu malang bib, mak mana cara ngatasi bini kalau majlis taklim tak jadi juga majlis taklim bib. Nah, kira-kira kalau bini itu marah mana bib? Bini ngelarang. Ah, bini ngelarang majlis taklim. Itu mak mana bib? Nah, itu bayangkan aku sampaikan bib tanya. Malam itu, ikut kisahnya tuh bib. Di majlis kami. Nah, itu baik kalau ya. Yang lain silahkan yang nak bertanya, pertanyaan tiga pertanyaan dari kami silahkan bib. Yang pertama, yang wajib benar bacaannya di dalam sholat itu surat Al-Fatihah. Karena ya, surat Al-Fatihah di madhab kita wajib dibaca setiap sholat, baik rokaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, surat Fatihah wajib dibaca. Jadi kalau bacaan surat Fatihah tidak betul atau salah, maka sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Ada wajib yang kita tinggalkan, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Ya, tapi ulama, ya, insya Allah, ana yakin di majlis ini bacaannya benar kan? Tidak harus bacaan tu fasih cak Muammar nian. Tidak kata imam kalau cak itu. Ya, cak tadi benar. Ya, kami juga tidak ada fasih-fasih dia. Biasa be. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah. Mak itu baik. Jadi mak itu, madai mak itu sago. Kan insyaallah bisa galo baca Fatihah ya. Kalau ada yang belum bisa ya jangan jadi imam. Yang bisa dia yang jadi imam. Belagi-belagi tidak boleh. Kalau memang tinggal dia yang bisa, wajib dia jadi imam. Soalnya kalau dia tidak jadi imam, akhirnya syiar Islam ini tidak didirikan. Tidak kata syiar Islam itu salat berjamaah. Jadi yang bisa, maju. Tidak usah terlalu dibebani. Maju, baca surat Fatihah. Surat-surat pendek silahkan dibaca. Insya Allah. Dan memang salatnya sah. Jadi tidak ada sagonian bacaan Fatihah di dalam salat. Saudara harus bismillah. Ulama kita tidak mempersulit di masalah ini. Tapi benar, bukan tidak mempersulit berarti Ustaz kalau dia macam siratal bukan sirat. Tidak boleh. Siratal ladzina an itu. Jadi huruf-hurufnya betul sudah insyaallah sah. Itu soal yang kedua, pertama dan kedua berarti ya. Yang ketiga berarti kalau bini ngelarang. Kalau itu pacak-pacak kamu. Berarti kalau ngelarang keluar malam itu dak kamu njok duit berarti baginya tuh njok duit ya, biar ibu-ibu enak. Atau aja payo kita hadir majelis taklim ya. Namanya perempuan itu harus pintar-pintar suami. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, perempuan itu tercipta dari tulang tulang rusuknya siapa? Sulib Nabi Adam. Tulang belakang itu gini bengkok. Jadi nak cak mano bae betina tu pasti adanya enyeknya. Pasti adanya enyeknya. Yang udah nikah mungkin ngerasa, yang masih bujangan belum. Jadi sehari dia benar, besok berubah lagi. Sehari kita atau besok ada lagi, kambuh lagi. Udah diomongi, masih. Itu memang sifat perempuan. Jadi pintar-pintar kita. Kata Nabi, kalau kalian diamkan salah terus dia, bengkok terus, salah terus. Dikasih tahu, kalau kita kerasnian, patah tulang tadi. Kita keras sama tulang bengkok, patah. Akhirnya pisah, bercerai.
Ya, kalau bekas, jadi harus pintar-pintar. Makanya tadi, harus belajar dulu sebelum kawin. Karena untuk menghadapi perempuan juga ada ada siasah, ada caranya, ada politiknya untuk menghadapi perempuan. Apalagi yang bininya lebih dari satu, itu lebih salah lagi. Ya, jelas insya Allah. Ya.